Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arsivios Limo, hanya otomotif yang bisa mempersatukan kita. Oke, kali ini saya akan tune up mobil Lipan ya, yang saya namakan mobil putih pesanan Mas Adit dari Pati ya. Nah, mobil ini sedang kita proses tune up, ganti oli, filter oli dan packing head atas karena ada rembes. Nah, ini mobilnya lagi proses tune up, tapi untuk lampunya sedang proses custom juga ya. Lampu depan, lampu belakang sedang proses custom. Jadi sambil berjalan customnya, sambil berjalan juga tune upnya. Nah, ini dikerjakan oleh Bang Giri dari mekaniknya Bluebird untuk teknikalnya. Oke, kendaraan ini bakal menjadi spesial lah. Ya, ada beberapa part juga yang akan kita karbon. Karbonnya bukan karbon stiker, tapi kita menggunakan karbon celup. Masih berantakan banget. Masih belum kita rapihin. Kaca film udah kita pasang. Kita pakai yang 3M. Untuk atapnya hitam ya. Nah, ini lampu belakangnya lagi kita copot karena lagi di custom juga. Bagi teman-teman yang mau request warna juga bisa ya. Ada penambahan biaya tapi ya kurang lebih di 3,5 juta. Ini warna putih metalik ya. Ini silver. Nah, ini kuningnya Brio. Kuning Brio nih. Tapi juga requestnya warna hitam ya. Ini juga masih on proses. Karena habis dicat jadi semuanya dicopot-copotin. Tapi juga request hitam. Oke. Kalau warna standar kita ada warna grey, hitam, mocha, merah, ada merah. Merahnya red candy. Red keramik. Ini dark grey ya. Dark grey. Untuk kuningnya terang banget, enak dipandangnya, cerah. Kuning, putih. Nah, ini stok-stoknya punya kita nih ya. Gen 2 nih 2013. Ya. Bisa nih. Ini bisa nego lah harganya, nanti saya kirim di deskripsinya. Nah, ini kalau untuk gen 3-nya kita banyak melimpah. Gen 3 warna hitam, warna silver. Nah, ini warna merahnya nih. Warna merah kita punya 4 unit stoknya. Nah, ini warna dark gray. Nah, ini gen 2 juga nih. Gen 2 ada warna abu-abu, warna hitamnya juga ada, warna silver juga ada. Ini Innova Reborn. Innova Reborn tahun 2016. Ini depan juga warna merah juga nih, teman-teman ya. Warna merah. Siap. Stok unit RC Vios Limo limpah. Nah, ini Almera 2014 warna red keramik. Punya pesanan orang Siak ya. Belum saya review, nanti saya review ya. Nah, ini Nissan Almera 2014 sudah kita pasang body kit. Dalamnya juga udah kita custom. Nantilah ini saya review. Belum saya review. Ya, nanti saya review nih. Satu persatu lah. Sabar. Mantap, spoiler kita pakai TRD. Oke ya, jangan lupa like, share, subscribe-nya dan tekan tanda lonceng agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman. Untuk ngikutin update-update-nya otomotif seputaran ekstaksi ya. Nah, teman-teman jangan lupa kalau mau pesan warna bisa bebas, gimana ada extra charge ya. Pengerjaan sekarang kurang lebih hampir 1 bulanan lah.
karena kita milihnya dari mobil yang scrap. Oke, terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.